apa kata Ustaz? Apa kata, kata Menunggu sholat padahal dia baru selesai sholat. Ya, yeah. minal guruba termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan contoh sama beliau. Antusolial maghrib kita sholat maghrib di masjid. Sumatera Kemudian kita tidak keluar dari masjid, tetap di masjid. Iktikaf di situ, baca wirid, baca Al-Quran, baca zikir. Kenapa? Li isya hatta tusol Nunggu adhan isya komat supaya nyambung sholatnya. Ini namanya inti dhurus sholat ada sholat. Dia baru selesai sholat maghrib, tidak keluar dari masjid. Nunggu sampai nyambung sholat yang selanjut. selanjutnya. Ini minal gurubat. Ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal muntazir lissalah yu'addu inda musalliyan orang yang nunggu seperti tadi itu setelah sholat maghrib dia nunggu isya eh, maka waktu dia menunggu itu dia dianggap sholat walaupun tidak sholat hitungannya wong sholat itu kalau dia nunggu sholat isya tadi itu wa yuktabu lahu thawabul terus setiap detiknya dia ditulis fulan mendapatkan pahala sholat fulan detik berikutnya fulan mendapatkan pahala sholat pahala sholat pahala sholat padahal dia duduk nunggu sholat nunggu sholat tapi catatannya malaikatnya itu terus jalan karena dia setelah sholat dia menunggu sholat yang selanjut selanjutnya ya contoh nih maghrib isya enak ya eh. isya sampai subuh ini ngeluh <gih> nginep di masjid mari sholat isya eh diem di masjid sampai subuh. subuh ini salah satu ini ya ima dia ahli ibadah atau tidak punya ruh tidak punya rumah atau keganjingan ini ini yang repot, waktunya lama soalnya. Atau dari subuh menjadi subuh, Ini waktunya orang kerja, syuhul, kerja, cari uang. Nah, ini kan repot ini. Bagaimana? Berarti tidak bisa mendapatkan pahala tadi itu. Maka beliau mengatakan, sawaun kana dzalika intizar shalah ba'da shalah. Baik kita itu setelah selesai sholat tidak keluar dari masjid menunggu sholat yang selanjutnya, au atau sabaka ilal masjid dia tidak diem di masjid muli di salat isya wirid wirid ya salat sunnah pulang Faham, ya pulang dia paham pulang kemudian sabaka ke ilal masjid dia cepat cepat ke masjid kembali antuga masalah sebelum salat yang selanjutnya didirikan dia sudah cepat ke masjid ini termasuk eh, dapat pahala inti sholat pak walaupun kita pulang nah ini enak ini kalau seperti itu ya pesolat isya pulang kemudian subuh sebelum sholat sana masjidnya belum sholat kita sudah masuk ke masjid itu dapat pahalanya juga itu ya jadi dia nyampe ke masjid bukan langsung sholat ya setelah sholat isya pulang subuh dia jalan ke masjid tidak langsung sholat ya tutup di pasno oleh di pasno oleh pahala ini tapi dia masih bisa nunggu di situ berapa menit ya sudah siap sudah punya wudhu sudah duduk di soft pertama nah, ini nunggu sholat ini tapi kalau Allah akbar Allah akbar lari dia ya komat nah, ini tidak dapat pahala inti dari sholat pada sholat itu ya karena memang dia di rumah memang nunggu sholat komat berarti ya jadi boleh di masjid atau kalau memang waktunya terlalu lama boleh pulang nanti sebelum komat beberapa menit ente sudah di masjid nunggu nunggu lagi begitu ya setelah pulang tadi itu cuman kalau kita tahu seperti ini ya akhirnya wong sak kampung dah orang gelem di masjid asan mulai sih ya kalau pahalanya sama kan gitu pahalanya bodoh saat pahalanya sama bib ya mulai enak pulang nanti sebelum komat datanglah datang lagi ya ndak jelas waladhi yamkuthu fi mahallihi dan orang yang tetap tidak pindah dari tempat sholatnya dia di masjid Allah di sholat fihi la tazalul malaikah para malaikat tetap tastaghfirulahu memohon ampun bagi orang tersebut wa lahu dan mendoakan dia hatta yuhdif sampai dia batal wudu, aw yatakal lam atau dia ngobrol-ngobrol di masjid Baru malaikatnya berhenti Ya berarti ada bedanya yang pulang sama yang tidak itu ya. Kalau yang tidak pulang dapat istighfarnya malaikat, dapat doanya para malaikat. Selama dia tidak ngomong di masjid atau dia tidak batal bu, batal wudu.